Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi ini saya berada di kilometer 58 di jalur Kosambi Karawang Curug menuju Purwakarta. Pada kesempatan pagi arus lalu lintasnya sangat lancar sekali, meskipun ini di tanggal merah ya, hari libur memperingati tahun baru Islam, tapi untuk arus lalu lintasnya pagi ini sangat lancar sekali. Dan untuk keramaian terjadi tadi malam ya, yang mau ke arah Cikampek. Dan memang buntut dari keramaian semalam, pagi ini juga masih cukup lumayan ramai ini yang mau ke arah Cikampek tempat saya berdiri. Sebaliknya untuk dari arah Jakarta sangat lengang sekali. Pagi ini cuacanya sangat sejuk. Dan di belakang saya tidak terlalu ramai nih kendaraannya karena memang libur ya, banyak yang libur. Keren, ada sumber jaya. Angkatan pagi ini baru melintas. Pagi ini untuk yang ke arah timur sangat lumayan ini, mobil pribadi sama angkutan barang dan juga bis angkatan pagi sangat ramai. Ini ada Luragung Jaya si cepat. Mahardika. Lintas ini ada pariwisata kembar Blue Star. Jakarta Prima Jasa. Pagi ini masih sangat sangat lengang ya, mungkin karena memang selain dari pada libur, karena memang masih pagi. Yang utamanya ini memang libur ya di kawasan di sini, jadi banyak yang tidak melakukan perjalanan. Ada sangat lengang sekali teman-teman. Sirop Trans Jawa, dan ini ada MGI ya, Bogor Garut, mobil dari Bogor.
sangat sepi jalannya. Baraya Bandung Kalideres. Mungkin karena libur juga Sumber Jaya. Nah, ini baru pada keluar nih, ada Padel, ada Sumber Jaya kembali, kemudian ini merah ya Sumber Jayanya yang belakang. Sumber Jaya, ada GR Gapura Ningrayu di jalur selatan. Ini di belakang saya juga ramai teman-teman. Sekarang belum pagi, sangat lumayan ramai. Baru pada keluar nih, malah ini di jalur tol sepi ya. Matahari pun baru bersinar nih di pagi ini. Ada sahabat dari timur menuju barat. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya untuk informasinya di pagi ini, di awal hari tahun baru Islam 2023. Kepada para pengguna jalan tol, tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing, dan selalu keluarga menunggu di rumah. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.